Tadi kamu tonton. Dolar Amerika Serikat, hasil korupsi proyek KTP elektronik dan mencabut hak politik Setia Novanto. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Setia Novanto untuk membayar uang pengganti sejumlah 7.435.000 US dollar dikurangi uangnya dikembalikan oleh terdakwa sejumlah 5 miliar rupiah selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Aku juga lagi. Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 3 tahun. 4. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan. 5. Menetapkan lamanya penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan. 6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Sebelumnya di awal pembacaan tuntutan, jaksa menyebut terdakwa Setia Novanto sebagai pemilik sebenarnya dari uang sebesar 7,3 juta dolar Amerika Serikat hasil korupsi KTP elektronik IKTP. Tidak masalah uang secara fisik diterima terdakwa atau tidak. Jaksa juga menyebut sebuah jam tangan mewah merek Richard Mille juga diterima Setno dari Johannes Marlim dan Andi Narogong. Ini sudah kita 2012. Terdakwa juga